Hai, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube aku, Amalia Kurnia. Di video kali ini aku akan bikin tutorial hijab dari hijab segi 4. Ini adalah tutorial hijab yang sangat ditunggu-tunggu oleh kalian semua. Jadi kalau kalian penasaran dengan gaya hijab yang akan aku buat di video kali ini, tonton terus videonya. Untuk tutorial hijab kali ini, aku pakai hijab segi 4 Saudia yang tentunya gampang banget dicari di mana-mana. Dan langkah awalnya untuk gaya yang pertama, ini hijabnya aku pakai sama panjang. Sebelumnya ini hijabnya udah aku bentuk segitiga dulu, terus aku pakai sama panjang seperti ini. Terus langsung aku pakaiin jarum pentul di bagian bawah dagu seperti biasa. Nah, kalau udah seperti ini, bagian tengahnya aku satukan seperti ini. Dan kemudian aku akan bawa ke samping sebelah kanan dan aku akan sematkan jarum pentul. Selesai untuk gaya hijab yang pertama. Dan sekarang kita beranjak ke gaya hijab yang kedua. Untuk gaya hijab yang kedua, hijabnya masih sama, aku bentuk segitiga. Kemudian aku pakai sama panjang antara sisi sebelah kanan dan juga sisi sebelah kiri. Kemudian untuk sisi yang di sebelah kiri, ini bagian sampingnya akan aku lipat sedikit seperti ini. Kemudian aku bawa ke sisi sebelah kanan dan disatukan dengan yang ada di sisi sebelah kanan seperti ini ya. Nah, kalau udah seperti ini kan ada dua bagian yang lebih panjang dan lebih pendek. Nah, untuk bagian yang lebih pendek ini akan aku bawa ke belakang seperti ini sambil dirapihin bagian depannya. Terus untuk sisi yang panjang ini tinggal kita bawa ke belakang seperti ini. Udah. Kalau udah seperti ini, supaya bagian sampingnya ini nggak kebuka, bagian yang panjang dan yang pendek yang ada di bahu ini kita satukan. Dan kalian bisa sematkan peniti ataupun brok. Dan selesai untuk gaya hijab yang kedua. Dan untuk gaya hijab yang ketiga ini langkahnya hampir sama dengan gaya hijab yang kedua. Jadi ini dipakai sama panjang. Kemudian untuk bagian yang sebelah kiri, ini bagian sampingnya akan aku lipat sedikit. Kemudian aku bawa ke sisi sebelah kanan dan disatukan dengan hijab yang ada di bagian sebelah kanan. Kalau udah seperti ini, bagian yang pendek ini aku bawa ke belakang. Dan kalau udah, untuk sisi yang masih panjang yang ada di sebelah kanan, ini aku ambil bagian tengahnya seperti ini. Dan aku bawa ke sebelah kiri. Kemudian sematkan jarum di bagian samping. Kalau udah, dirapihin aja.
Selesai untuk gaya hijab yang ketiga. Nah itu dia tadi beberapa tutorial hijab dari aku. Semoga kalian suka dengan gaya hijabnya dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe, nyalain tombol loncengnya, dan juga komen di bawah kalau kalian punya saran ataupun request. Dan sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye bye, wassalamualaikum. Oh, 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 oh